Halo guys, kembali lagi di channel Dapur Dins Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya Oke, okay, di sini aku mau bikin resep puff pastry Ini bahan-bahannya ada 50 gram margarin Ada 250 gram coarse fat atau pastry margarin Terus aku juga pakai 500 gram tepung terigu protein tinggi dan juga ada satu sendok teh garam. Di sini kalian harus siapin tempat yang luas ya guys, soalnya kita butuh tempat yang luas. Di sini siapin alas buat bungkus korsvetnya e, Pertama-tama masukkan korsvetnya ke dalam plastik lalu pipih-pipihkan kalian bisa pakai rolling pin aku saranin kalian pakai rolling pin ya daripada pakai botol soalnya takut pecah kalau pakai botol soalnya ini akan diteken-teken setelah pipih kayak gini kalian bisa simpan ke dalam lemari es selama 30 menit Sekarang kita mau buat adonan tepungnya. Di sini ada 250 air es. Siapkan wadahnya terlebih dahulu. Masukkan 500 gram tepung terigu. Kemudian masukkan 50 gram margarin. Kemudian masukkan air es. Ini penting ya, kalian harus pakai air dingin atau air es kemudian langsung aduk-aduk aja jangan lupa masukin satu sendok teh garam dan masukkan sisa air Di sini aku mau ulenin sampai semuanya tercampur rata ini aku pindahkan ke mejanya kemeja kerja aku nah kira-kira teksturnya udah kayak gini gak usah sampai kalis elastis cukup kayak gini aja kemudian aku mau tutupin dia pakai plastik biar adonannya nggak kering sama dia kita diamkan 30 menit setelah didiamkan selama 30 menit di sini kalian bisa buka adonannya ini udah jadi lebih elastis nah kayak gini mulai kita pipih-pipihkan terus siapin tepung terigu juga buat taburan di atasnya fungsinya agar adonannya nggak lengket ke rolling pin Pertama-tama ad, e, pipihkan adonannya terlebih dahulu Keluarkan korsvet dari lemari es Kemudian masukkan ke dalam adonan Kemudian kita tutup korsvetnya sampai semuanya nggak terlihat gini jangan sampai ada yang kelihatan taburin dulu alasnya pakai tepung terigu agar nggak terlalu lengket kemudian kita roll Ini aku mulai lipatan pertamanya bentuk seperti huruf S kayak gini. Kemudian tata seperti ini dan roll sampai pipih. Jangan terlalu pipih juga, kira-kira ketebalannya 1 cm. Ini lipatan kedua. Ini penting, ya. Kalian harus ikutin step by step untuk lipatannya, agar nanti bisa terlihat layarnya di puff pastry. Sekarang kita masuk ke lipatan ketiga, lipatan ketiga seperti ini, kemudian balik dan roll kembali di sini kita pakai empat kali lipatan ya nah ini udah kelihatan cantik kalau lengket kalian bisa taburin tabur tepung terigunya ini masuk ke lipatan yang terakhir Kalian harus perhatikan cara lipatnya, kemudian balik. Ini udah kelihatan cantik. Kalau lengket, kalian bisa taburin tepung lagi di atasnya, kemudian roll lagi sampai dia pipih. Untuk ketebalannya, kira-kira 1 cm aja, ya. Video selanjutnya, aku mau buat dua menu dari adonan puff pastry, yaitu croissant sama croffle. Sekarang, aku mau rapikan samping-sampingnya, aku mau potong. Nah, kayak gini ini udah kelihatan layar-layar puff pastry nya ya guys aku mau bagi dua kemudian aku mau simpan di dalam freezer dia bisa tahan 6 bulan adonannya bisa kalian bungkus pakai plastik kayak gini nah ini hasilnya ini udah kelihatan layar-layarnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe